Bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang telah menyatakan kasih dan anugerah-Nya dalam kehidupan kita semua. Sehingga pada hari ini, Ibu, Bapak, saudara-saudara boleh diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menikmati kehidupan di hari Minggu, Minggu Sengsara yang ke-6, di tanggal 5 April tahun 2020 ini. Kita percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan. Dan karena itu saya mengajak jemaat Tuhan untuk memberikan kemuliaan bagi Tuhan pada saat ini. Dan oleh karena itu, saya juga mengajak mari kita mempersiapkan kehidupan, hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pelataran hadirat-Nya. Dan karena itu mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kasih dan anugerah Tuhan ada dan melingkupi kehidupan kami semua. Di hari Minggu ini, di Minggu Sengsara yang ke-6 ini, kami percaya Bapa, bahwa kami semua sedang dipersiapkan untuk merayakan perayaan Jumat Agung. Dan oleh karenanya Bapa, kami sungguh yakin di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kami alami dalam hidup ini, dengan segala sesuatu yang kami alami, dengan berbagai pergumulan-pergumulan hidup, kami mau datang kepada-Mu Bapa dalam ungkapan syukur, sambil kami bermohon, ampuni segala kesalahan dan dosa kami, segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba minta, ampuni dan kasihani kami semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Hamba bermohon kuasa Roh-Mu yang kudus akan membuka kami dan memberikan pencerahan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, jamaat-Mu, kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami semua dalam bimbingan kuasa Roh-Mu yang kudus. Supaya di saat kami dengar kebenaran firman, ada sesuatu yang membawa satu penguatan dalam kehidupan kami semua. Ada pencerahan dan kami diubah oleh kebenaran firman. Dan kami semua meletakkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudara, saya mengajak kita membaca bahagian firman Tuhan dari kitab Injil Markus pasal 15 ayat 20b sampai ayatnya yang ke-32. Mari saudara kita membaca bahagian firman Tuhan ini bersama-sama. Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepada-Nya, tetapi Ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Dia. Lalu mereka membagi pakaian-Nya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika Ia disalibkan, dan alasan mengapa Ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja Orang Yahudi. Bersama dengan Dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-ngolokkan Dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain Ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat Ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Dia
mencela dia juga. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tentunya di hari Minggu ini ada sukacita dalam kehidupan kita semua. Amin. Dan kita menyambut hari Minggu ini dalam karya kasih dan anugerah Tuhan, sambil saudara dan saya dipersiapkan untuk menyambut perayaan Jumat Agung dengan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah bacain. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita membaca bahagian firman Tuhan ini, saya ingin bertanya, kira-kira ada kesan apa bagi kita? Di saat saudara dan saya membaca bahagian firman Tuhan ini, ada kesan apa, saudara? Kalau kita juga dalam satu posisi di masa itu, kita menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan Yesus sedang memikul kayu salib. Apa kira-kira yang ada pada kita? Mungkin kita adalah orang-orang yang turut di dalamnya, turut mengolok-olok dia, turut juga untuk mengata-ngatai dia. Sudah. Mungkin pada saat ini saudara mendengar, paling kita mengatakan, "Oh, kasihan ya." Ya. Atau juga mungkin pada waktu kita selesai membaca ini, ada yang menangis, ada yang kecewa, tetapi juga ada mungkin yang memaki-maki orang yang mengolok-olok Yesus. Saudara, ada begitu banyak versi di saat kita membaca, tapi seperti yang saya katakan tadi, kalau kita ada pada posisi pada waktu itu, saudara, mungkin kita adalah salah satu dari orang yang mengejek dan mengolok Yesus. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, betapa kalau kita melihat, menyaksikan, ya, dalam konteks pembacaan ini sangat sederhana bagaimana penginjil Markus mengulasnya, saudara. Yang pertama, penginjil Markus mau mengatakan bahwa pada waktu itu Yesus telah dibawa keluar. Berarti bahwa Yesus sebelum dibawa keluar, dia telah mengalami penghakiman. Sebelum dia dibawa keluar, dia telah mengalami penyiksaan. Saudara, dapat kita bayangkan, semalaman, ya, pada waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani itu kan sudah malam itu, saudara. Ya. Pada waktu dia diseret, ya, di depan mahkamah agama itu sudah malam. Bayangkan, saudara, tidak tidur Yesus. Ya. Mengalami penderitaan, mengalami siksaan. Ya. Bagaimana Tuhan Yesus pada waktu situasi dan kondisi semalaman itu, saudara. Kalau saudara dan saya tidak tidur satu malam, bagaimana keadaan kita? Ya, paling tidak pusing, saudara. Apalagi yang kurang-kurang darah, ya. Apalagi yang dalam keadaan kelemahan, paling tidak memang lemah. Nah, Yesus sudah ditambah dengan pusing, sudah ditambah dengan kelelahan, sudah ditambah dengan segala macam bentuk beban hidup. Dia pun masih disiksa, dia dianiaya, ya, dia dipukuli, saudara, ya, hebat, ya, penderitaannya sangat luar biasa, saudara, di masa itu. Jadi Markus mau menceritakan, ya, bagaimana situasi dan kondisi itu, dan oleh karena itu dia dibawa keluar lagi dengan maksud dan tujuan supaya dia akan dibawa ke Bukit Golgota di luar tembok itu. Di luar tembok. Di luar tembok itu ada bukit yang sedikit tinggi, yang bernama Golgota. Artinya bukit tengkor. Di situ banyak orang-orang yang dihakimi karena berbuat kesalahan, menentang pemerintahan Romawi. Di situ banyak orang yang sudah menjadi korban karena segala kejahatan-kejahatan mereka. Di bukit itu begitu banyak mereka yang sudah mengalami penderitaan. Dan karena itu bukit itu disebut sebagai bukit tengkorak. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita sudah mendengar kata bukit tengkorak itu berarti bahwa di sana terdapat jeritan-jeritan dan tangisan-tangisan.
bahwa di sana terdapat kesakitan, di sana terdapat kesengsaraan, di sana begitu banyak hal yang teralami, karena di sana bagaimana pemerintahan Romawi mengeksekusi mereka yang kena hukuman mati. Ibu bapak saudara-saudara, selanjutnya kita melihat bagaimana Markus menceritakan bahwa pada waktu keluar, ya, Yesus memikul salib. Tidak main-main, saudara. Kayu yang dipikul itu sangat berat. Dan itu bukan sesuatu hal yang gampang untuk memikul salib. Dan memang orang yang akan dihukum mati itu harus memikul salibnya sendiri. Orang yang akan dihukum mati itu memang harus menanggung sendiri. Dan oleh karena itu Yesus yang sudah dalam keadaan kelemahan, sudah dalam keadaan lelah, sudah dalam keadaan memang drop, saudara, tidak bisa lagi untuk memikul itu. Saudara, apa yang terjadi? Seorang yang lewat di situ yang bernama Simon dari Kirene dipaksa untuk memikul salib Yesus. Saya pada waktu membaca ini, saudara, saya berpikir pasti pada waktu itu yang ada di sekitar kerumunan orang-orang banyak itu ada juga murid-murid Yesus. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa pada waktu murid-murid Yesus melihat Yesus tidak mampu lagi untuk memikul kayu yang berat itu, kenapa tidak ada yang inisiatif untuk datang dengan segera untuk menggantikan posisi Yesus? Saya yakin pada waktu itu juga ada di antara kerumunan orang yang banyak itu yang pernah disembuhkan oleh Yesus. Kenapa di antara mereka tidak ada inisiatif untuk datang menjumpai Yesus dan mengangkat turut bersama, mengangkat beban, mengangkat beban daripada salib itu, kayu yang berat itu? Saya juga yakin pada waktu itu ada orang-orang yang pernah makan bersama dengan Yesus, yang dijamu oleh Yesus. Mungkin mereka di antara 5.000 orang yang mendapatkan kasih daripada Tuhan lewat makan bersama. Itu saya. Kenapa mereka tidak datang untuk mengangkat? Kenapa? Takut. Takut untuk ditangkap. Takut untuk menampilkan diri. Takut untuk menampakkan diri. Sama juga dengan kita. Seringkali kita mengalami ketakutan dalam kehidupan ini. Apalagi takut untuk bersaksi tentang kebenaran-kebenaran yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam kehidupan kita. Takut untuk memuji Tuhan dalam berbagai situasi dan kondisi yang kita alami sekarang ini. Yang ada apa? Hanya saling mempersalahkan. Suami mempersalahkan istri, istri mempersalahkan suami, ya. Orang tua mempersalahkan anak-anak, anak-anak mempersalahkan orang tua. Itu yang teralami dan itu yang terjadi di dalam kehidupan dan realita kehidupan ini, mau bicara soal itu. Apalagi dalam situasi dan kondisi dengan wabah yang sedang kita alami sekarang ini dengan COVID-19 ini. Oh saudara, banyak orang yang mengalami ketakutan. Ya, ini saudara. Tetapi justru disinilah kita mau belajar. Dalam situasi dan kondisi apapun, yang pertama firman Tuhan mengatakan, belajar untuk mengucap syukur. Belajar untuk berterima kasih
kepada Tuhan. Dan jangan saling mempersalahkan, jangan saling menuduh satu dengan yang lainnya. Saudara, Simon dari Kirene, sekalipun penginjil Markus katakan bahwa dia dipaksa untuk memikul salib, tetapi dia rela untuk memikul salib. Padahal dia seorang Yahudi, sedang. Tetapi dia rela. Jadi tidak semua orang Yahudi itu punya hati yang jahat terhadap Yesus. Ternyata Simon dari Kirene itu seorang Yahudi memiliki hati yang tulus. Sedang. Ini sesuatu realita hidup. Sekalipun Yesus dalam berbagai penderitaan, pada waktu dia sampai di bukit Golgota itu, firman Tuhan bilang apa? Dia ditelanjangi. Dan memang begitu, orang yang mau disalibkan harus ditelanjangi. Bersyukur Yesus masih dipakaikan cawat. Sekalipun begitu, kita melihat bagaimana kehinaan yang dialami oleh Yesus. Bagaimana mereka mempermalukan Yesus di saat itu. Saudara, kalau mau, Yesus bisa menghilangkan sedikit rasa sakitnya dengan menerima tawaran untuk meminum anggur asam yang bercampur mur. Saudara tahu khasiat daripada anggur asam bercampur mur? Dapat menghilangkan rasa sakit. Kalau Yesus mau, bisa. Tetapi Yesus menolak. Kenapa? Yesus menolak. Supaya benar-benar penderitaan itu dirasakan, karena penderitaan itu adalah satu pekerjaan ilahi yang harus ditanggungnya, yang harus dialaminya. Tidak seperti kita, saudara, ingin enak saja, ya, maunya instan, ya, mau, saudara, instan, ya. Pada waktu Yesus disalib, ya, bajunya pun dibagi-bagi. Orang menuduh dia tidak berdaya. Orang menuduh dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu yang dikatakan oleh orang-orang yang lewat. Lihat. Dia yang mau katakan mau merubuhkan bait Allah dan mendirikannya kembali. Ya. Orang mengolok-olok dia. Ya. Para imam-imam dan ahli-ahli Taurat juga mengolok-olok Yesus. Ya. Orang lain dia selamatkan. Dirinya sendiri tidak, saudara. Bahkan orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus pun mencela dia. Ibu bapak, saudara-saudara, waduh, penderitaan yang dialami Yesus itu sungguh luar biasa, saudara. Sekarang jadi pertanyaan, apakah Yesus tidak bisa turun dari atas kayu salib? Apakah Tuhan Yesus tidak bisa membungkam mulut-mulut yang berkata-kata yang mengolok dia, yang mengejek dia? Apakah Tuhan Yesus tidak bisa untuk mengubah situasi? Saudara, Yesus mampu mengubah situasi waktu itu. Yesus mampu turun dari atas kayu salib. Yesus mampu membungkam semua cercaan-cercaan kata-kata yang mengolok-olok dia. Mampu Yesus, saudara. Tetapi kalau Yesus kerjakan itu berarti karya keselamatan untuk saudara dan saya menjadi gagal total. Yesus mau melakukan pekerjaan ini. Dia mau berkorban. Dia mau mati di atas kayu salib. Itu hanya untuk saudara dan saya. Menyelamatkan saya
menyelamatkan saudara yang berdosa, yang mengalami ketakutan ya, karena berbagai pergumulan hidup, berbagai kesakitan, berbagai cobaan, berbagai dilema-dilema di dalam kehidupan ini, dengan berbagai kesengsaraan-kesengsaraan. Sekarang ajak saudara ya, dengan COVID-19 ini, oh banyak orang yang takut ya. Kenapa tidak takut? Wah, betapa saudara, banyak orang yang tidak bisa lagi untuk bersalaman. Banyak yang tinggal di rumah. Banyak orang juga yang mengatakan, dimanakah kuasamu ya Tuhan? Apakah kuasamu masih ada? Banyak saudara yang menjerit. Tetapi ingat, di waktu Yesus dalam arak-arakan untuk menuju bukit Golgota, ada kuasa iblis yang berkuasa, yang memakai para prajurit untuk menyiksa dia. Ingat, ada kuasa iblis yang memakai kata-kata orang-orang yang lewat untuk mengejek, untuk mengolok Yesus. Ingat, ada kuasa iblis yang berkuasa atas para imam besar dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk menghina dan mengolok Yesus. Saudara, ya, kita ingat kuasa iblis. Kita juga harus ingat bahwa situasi dan kondisi yang kita alami sekarang ini, dengan menyebarnya COVID-19 ini, iblis memakai situasi dengan menyebar rasa takut di dalam kehidupan kita. Yang pertama saya mau katakan kepada saudara, kita harus punya sepakat untuk mengatakan bahwa COVID-19 ini telah lama dibebaskan, telah lama kalah, telah lama hilang, telah lama dilenyapkan, dan telah lama virusnya dimatikan oleh darah Yesus, oleh kuasa Yesus di atas kayu salib. Amin. Amin. Jadi tidak perlu ada rasa ketakutan. Tetapi saudara, hikmat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan dengan memberi hikmat kepada kita, Tuhan dengan memberi hikmat kepada pemerintah, Tuhan yang telah memberi hikmat kepada pimpinan-pimpinan gereja, Tuhan telah memberi hikmat kepada para pelayan dan hamba-hamba Tuhan, kita semua untuk waspada dengan situasi dan kondisi. Karena itu saudara, tetap waspada. Jangan ada berita-berita hoax yang tersebar dari mulut saudara dan saya. Hindari itu. Kalau sudah ada, mungkin bertobat saudara. Jangan ada yang saling mempersalahkan satu dengan yang lainnya dalam situasi dan kondisi ini. Tetapi juga jangan ada yang saling menuduh dalam kehidupan ini. Tetapi kita harus saling menguatkan. Ini waktunya Tuhan. Mungkin ada suami istri yang selama ini sudah tidak beribadah bersama-sama, sudah tidak berdoa bersama, sudah tidak baca firman Tuhan bersama. Dengan situasi ini, saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, untuk berperan, untuk menyanyi bersama, untuk berdoa bersama, untuk baca firman bersama di rumah dengan anak-anak kita. Mungkin juga selama ini ada yang sudah tidak datang ke gereja untuk beribadah. Mungkin juga selama ini sudah ada yang tidak datang lagi ke kolom untuk beribadah. Mungkin juga selama ini ada yang sudah tidak datang lagi di kom bapak, kom ibu, pemuda, remaja, anak-anak, tidak lagi beribadah. Tetapi dengan situasi ini, kita semua disadarkan oleh kuasa Allah lewat COVID-19 ini, bahwa saudara dan saya
selalu terpanggil untuk berdoa. Saudara dan saya terpanggil untuk selalu bertobat. Saudara dan saya selalu terpanggil untuk sadar dan mawas diri. Saudara dan saya terpanggil selalu untuk datang menyembah dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan ini. Amin. Tuhan akan memulihkan keadaan ini. Kuasa yang ada di Bukit Golgota akan turun atas kehidupan kita semua. Asal kita belajar untuk berserah. Selalu kita mau melakukan, ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku di dekat, Bapa sorgawi terus menjagaku. Sama-sama kita mengatakan haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, mari saudara saya ajak kita untuk benar-benar tertunduk dalam doa di saat ini. Mari saudara kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya sampai saat ini kuasa Bukit Golgota masih ada dan menyebar dalam hidup kami. Di mana kuasa Yesus di atas Bukit Golgota itu, kuasa atas penyaliban, kuasa atas kematian Yesus Kristus, ada dan berkuasa. 2000 tahun yang sudah lalu, kuasa itu telah mengalahkan segala kesombongan, segala kesakitan, segala penderitaan, segala jeritan, segala pergumulan. Dan kuasa itu sekarang ini hadir, memberikan keteguhan di dalam hati kami, memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami, memberikan pencerahan dalam kehidupan ini, supaya benar-benar Bapa, kami semua dipersiapkan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk memasuki, menyambut perayaan Jumat Agung. Benar-benar kami dipersiapkan untuk bersama-sama di dalam perayaan Jumat Agung. Kami percaya Bapa, bahwa kuasa Roh Kudus-Mu akan menganugerahkan kami kekuatan dan kesehatan. Kuasa Roh Kudus-Mu akan selalu membimbing kami, teristimewa membimbing kehidupan para sidi-sidi jemaat, supaya di hari-hari mendatang ini benar-benar kami berpuasa, bertobat, fokus di dalam perayaan Jumat Agung dan perayaan perjamuan yang kudus. Bapa, Engkau mempersiapkan kami dalam perayaan itu. Ya Tuhan, hamba berdoa bagi jamaat Tuhan yang sekarang ini berkumpul di rumah dalam ibadah-ibadah keluarga. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, tangan Tuhan yang penuh kuasa, Engkau berikan dan letakkan dalam kehidupan para bapak-bapak rumah tangga, agar supaya benar-benar sebagai bapa rumah tangga, kami semua berperan aktif sebagai seorang imam
yang baik untuk istri, untuk anak-anak kami, untuk keluarga kami. Kami juga dianugerahkan kekuatan untuk menikmati karya, tugas, dan pekerjaan. Sekalipun ada yang masih bekerja di rumah, dalam usaha-usaha kami, ada berkat, ada sukacita, kami bisa menjalankan semuanya. Hamba juga berdoa bagi para ibu-ibu rumah tangga. Tuhan Yesus taruh hikmat surgawi supaya ibu-ibu Tuhan ini menjadi tiang doa yang sangat hebat untuk suami, untuk anak-anak, untuk keluarganya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk anak-anak kami. Biarlah mereka menikmati kehidupan di masa anak-anak, anak-anak sekolah minggu, dalam berkat, dalam tuntunan. Orang tua, mama dan papa punya kewajiban untuk menceritakan segala sesuatu yang terbaik untuk menumbuhkan pertumbuhan iman daripada anak-anak sekolah minggu kami. Lewat cerita penyaliban Yesus di atas bukit Golgota, akan ditransfer dalam kehidupan anak-anak kami, ditransfer dalam kehidupan anak-anak remaja kami, ditransfer dalam kehidupan anak-anak muda kami, supaya benar-benar dari kecil, dari remaja, dan di masa muda, benar-benar anak-anak kami sudah dilengkapi oleh Tuhan lewat papa dan mama, supaya mereka benar-benar punya kekuatan iman yang sangat hebat, sangat luar biasa. Sebab masa depan gereja ada pada mereka. Sekalipun mereka sekarang ini harus belajar di rumah, tapi kasih setia Tuhan selalu diberikan dalam kehidupan papa dan mama untuk memberikan waktu yang cukup untuk mereka belajar, dan selalu mengarahkan, menguatkan mereka sambil Tuhan memberkati, supaya setiap keluarga di setiap harinya punya makan dan minum yang secukupnya. Tuhan, kami bermohon kepada-Mu, beri jemaat-Mu ini berkat makan dan minum, supaya kami semua bisa menikmati makan dan minum sebagaimana yang Tuhan beri di dalam hidup kami. Pakai tetangga, pakai orang-orang yang memiliki kemampuan yang lebih untuk mengulurkan tangan, memberi sedekah, memberikan sesuatu supaya tetangga yang tidak bisa mendapatkan makan dan minum pada hari ini atau besok bisa mendapatkan uluran tangan daripada tetangga atau orang-orang yang ada di sekitar yang memiliki kemampuan lebih, bisa mempersembahkan. Bapa, kami percaya dengan rasa kebersamaan, dalam kebersamaan ini kami akan mampu untuk memutus mata rantai dari COVID-19 ini. Kami sungguh yakin, sebab kami sungguh percaya bahwa pengorbanan-Mu di atas kayu salib telah mengalahkan COVID-19. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib telah berkuasa dan melenyapkan COVID-19 dari bumi yang Tuhan ciptakan, teristimewa dari bumi Indonesia, dari daerah Sulawesi Utara, dari daerah setiap kabupaten di Sulawesi Utara dan setiap kota, termasuk dalamnya kota Manado. Kami berdoa bahwa Tuhan berkuasa atas kota Manado, atas daerah Sulawesi Utara, atas setiap kabupaten yang ada di daerah Sulawesi Utara. Berkati pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para eksekutif dan legislatif, TNI, Polri. Berkati pemerintah kami yang ada di daerah Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, para eksekutif dan legislatif, TNI, Polri. Berkati pemerintah kami yang ada di kabupaten dan kota di Sulawesi Utara, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota,
Bapak Bupati, Wakil Bupati, para eksekutif dan legislatif, sampai di kelurahan-kelurahan, bahkan juga kecamatan-kecamatan, sampai tempat di mana kami tinggal, di lingkungan-lingkungan. Tuhan, kami mendapatkan pertolongan Tuhan. Kami mendapatkan hikmat Tuhan untuk bisa bersama-sama memutus mata rantai. Karena kami punya satu kekuatan iman, bahwa dengan iman kami, kami percaya COVID-19 ini telah lenyap karena Tuhan berkuasa di atasnya. Asal Tuhan taruh hikmat dalam hidup kami untuk bersama-sama memutus mata rantai COVID-19 ini. Kami percaya tidak ada kuasa lain yang bisa mengolok-olok tentang kuasa Allah. Kuasa iblis boleh beracara di dalam COVID-19 ini. Tetapi ada kuasa yang lebih hebat. Ada kuasa yang lebih berkuasa, yaitu kuasa Yesus. Segala kuasa iblis telah dilenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang-orang tua kami yang di usia tua, mereka menikmati masa usia tua, diberi hati yang gembira dalam hidup mereka. Diberkati para dokter, tim medis, para tim ahli yang sedang meneliti virus corona ini dan sedang menangani, supaya mereka mendapatkan kekuatan hikmat surgawi untuk mendapatkan obat dan antivirus yang cepat untuk dapat mengatasi semua pergumulan-pergumulan ini. Kami percaya Tuhan akan menolong kami semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua masyarakat Indonesia, masyarakat daerah Provinsi Sulawesi Utara, masyarakat yang ada di setiap kabupaten dan kota. Tuhan menjamah dan memberkati, supaya kami benar-benar dengan satu gerakan yang sama mendengar apa kata Tuhan lewat pemerintah kami yang ada. Mendengar apa kata Tuhan lewat keputusan-keputusan pimpinan-pimpinan gereja. Semua pelayan khusus selalu termotivasi untuk terus melayani Tuhan. Para samas, para penatua, para pendeta, para guru agama, dalam berkat dan kasih untuk terus menyemangati jemaat Tuhan dan selalu menjadi tiang doa yang luar biasa untuk jemaat Tuhan, untuk bangsa dan negara ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berserah diri kepada-Mu ya Tuhan. Tuntun dan pimpinlah kami melewati semua pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa Roh-Mu yang kudus selalu membungkus kehidupan kami, supaya kami hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki, dan kami terus memuliakan Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami meletakkan doa ini di mesta puji-pujian-Mu, sambil mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah kita sudah mendengarkan dan beribadah bersama di hari Minggu ini. Dan kami mengajak ibu bapa, saudara-saudara untuk mempersiapkan diri menyambut perayaan Minggu Sengsara, tetapi juga kita diminta untuk mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Selamat merayakan Minggu Sengsara yang ke-6. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.